Halo pemirsa Rini Fardia. Kita akan unboxing ya. Ini akan menemani aku kalau syuting. Oke guys. Tuh susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tongkat komando ya guys. Aku pilih komandonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke guys. Tadi. Ini tongkat komando aku, guys. Ini akan jadi tongkat komando aku. Oke, guys, ini tongkat komando aku. Aku lupa namanya apa ya, guys. Tongkat komando ini dia punya nama. Ini akan menemani aku setiap syuting. Oke. Dia lebarnya 1, 2 jari ya guys. 2 jari. Ingri, iku ini patah. Enggak lah, enggak patah. Mungkin bentuknya gini. Oke, ini namanya Pim pim pom. Jadi nama barangnya, aduh lupa guys. Ini cuma kayak gini doang. Itu namanya tongkat komando buat dipegang. Buat dipegang doang. Oh. Kayaknya jadi beneran. Aneh. Kalau jadi beneran kamu dimakan. Sama dia. Enggak lah. Kan kalau oke, ini jas dulunya aku udah pakai, guys. Ini adalah pelukis. Dan aku akan memulai konten aku pada hari ini, playlist Pim, aku. Pim, yang khusus konten ini, guys. Khusus konten spiritualis ya guys. Aku akan coba wangi besi. Ini emang besi. Ini pengirimnya Ki Sablang ya, dari Ki Sablang. Dari sang leluhur, dia nggak ngasih nama dia kali ya. Ini aku lupa nih, ini ada namanya nih sebenarnya. Ini aku lupa guys. Aku pilih ini kayaknya naga yang ada di Bali, bukan sih yang di gua Bali, yang mitologi itu loh guys. Kalau pernah baca mitologi naga di Bali, yang resi apa tuh, atau pendeta agama Hindu, kalau yang suka baca-baca mitologi atau sejarah. Oke guys, sampai di sini dulu tongkat komando aku, unboxing tongkat komando aku ini ya. Ini akan menemani aku di setiap aku. Ya pokoknya ini tongkat komando aku lah intinya ya, tongkat komandonya Rini Fardia, channel Rini Fardia. Oke. Ini benda biasa ya guys.
Ini tidak berhodam. Ini tidak berhodam. Jadi ini bukan benda gaib. Ini hanya sebuah aksesoris yang aku gunakan, gitu aja. Ini bukan tauhid. Amantu billahi lali lazimi wa kafartu bil jibti wa tauhuti wastamsaktu bil urwatil wusqa lang fiso malaha wallahu samiun alim. Ini bukan tauhid. Ini bukan tauhid. Oke, pemirsa Rini Fardia, terima kasih.